Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 259 dan kita akan mengerjakan worksheet 59. Nah, ini dia bagian F-nya. Jawablah pertanyaan berdasarkan pada cerita part 2, bagian kedua. Yang pertama, hari apa Mirza tetap di rumah setelah pulang sekolah? Yaitu hari Saturday, Sabtu. Ya, karena dia bermain di part 1 itu bermain di hari Jumat, maka hari berikutnya adalah hari Sabtu. Nomor 2, kenapa ibunya si Mirza itu pergi ke kamar si Mirza? Karena dia merasa terganggu dengan suara yang dibuat oleh si Mirza. Ya, ini dia ya. Nah, his mother got annoyed by the sound. Kemudian nomor 3, gambar bola kaki, bola plastik si Mirza. Nah, ini dia gambarnya, bisa dikatakan. Nah, ini dia gambarnya. Nih, silakan kamu gambar bola plastik seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ini strip hitam putihnya ya. Kita lanjut. Nomor 4. Bisakah kamu menebak kenapa Mirza berharap ayahnya bersama dengan dia? Nah, jawabannya karena tentu ayahnya tidak sedang berada di rumah. Maybe out of town. Mungkin ayahnya itu sedang pergi ke luar kota, or already passed away, atau mungkin juga sudah meninggal dunia ayahnya itu. Ya, itu kemungkinannya. Nomor 5, klub sepak bola mana yang akan Mirza bergabung? Apakah Winners Soccer Club atau Community Soccer Club? Nah, kemungkinan si Mirza akan bergabung dengan Community Soccer Club karena ibunya tidak mampu untuk membiayainya bergabung dengan Winner Soccer Club karena kondisi keuangannya yang sedang susah. Nah, kebetulan Community Soccer Club ini adalah binaan ke Pak RT. Nah, yang sedang mencari anak-anak untuk dilatih menjadi pemain sepak bola. Nah, demikian dulu untuk kali ini di halaman 260. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan juga klik tombol gabung pada halaman channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.